project bareng sama Teh Rika Ruslan. Kita remake lagu Okasi yang dulu sempat dipopulerin sama Teh Shanti. Kita bawakan secara duet dengan musik berbeda. Terus nuansanya tetap dance, tapi ya kalau dulu kan lebih ke disco, sekarang disco-nya lebih ke agak santu. Agak ada apa nih? Gedean. Bukan. Lebih ke samba kali ya. Sih karena memang satu ajakan dari Terika sendiri yang akhirnya aku sangat tertarik, karena kan pertama ada kedekatan antara aku dan Terika gitu. Terus yang kedua lagunya bagus, dan aku pas dengerin demo dari musik dan gamenya aku udah suka banget. Mesti harus ada penyesuaian lagi dari segi bagi suara dan segala macamnya, karena udah kebiasaan nyanyi sendiri, jadi ya udah paket nyanyi itu suara satu gitu. Karena udah sukses pecah suara dan apa ya, harus menyatukan kembali chemistry-nya di atas panggung. Nah, dengan kesibukan kali ini bagi waktunya Diana? Bagi waktu sih mungkin sekarang karena ada dua project ya, yang aku solo dan yang satu lagi duet, jadi mungkin ya sekarang apalagi lagi masa promo lumayan agak sibuk, ditambah misalnya beberapa bulan sebelum akhir tahun kan lagi panen-panennya para pelaku apa ya, industri hiburan kan gitu. Jadi ya lagi agak susah membagi waktu, tapi alhamdulillah maksudnya dari pihak keluarga juga banyak banget yang bantu, dari sahabat-sahabat, dari grupnya sekolahnya Rio juga banyak banget yang akhirnya membantu aku juga untuk meringankan apa ya, beban pikiran. Tapi diprotes nggak sih sama anak sih? Udah mulai protes ya, karena mungkin kalau waktu TK kan untuk tugas lebih ke apa ya, paper homework kan. Cuma kalau sekarang memang lagi banyak project, memang sekolahnya Rio ketika SD ini memang untuk ujian kemarin nih tes tuh dari project, jadi mau nggak mau aku harus ikut andil, karena harus ada beberapa yang dibuat dan itu memang kalau Rio sendiri agak susah gitu, jadi pasti harus ada ikut apa ya, ikut bantuan yang harus diturunin sama mamanya gitu. Tapi seaktif apa sih Rio sekarang? Rio aktif banget, dan mungkin dari sekolahnya juga memang mengharuskan dia untuk aktif, karena banyak kegiatan yang diharuskan dan diwajibkan ikut gitu. Jadi kayak ekskul tuh wajib harus, terus kayak renang juga wajib, terus belum lagi kan setiap pulang sekolah dua kali seminggu itu ada les ngaji gitu, dan les ngajinya pun bukan les sembarang les, tapi ada rapotnya, jadi udah kayak sekolah lagi. Sebentar lagi mau momen liburan, ada rencana buat liburan? Ada banget, tapi ya maksudnya kalau ada kerjaannya, mudah-mudahan aku kerjanya ada di kota yang sangat friendly sama anak-anak, jadi bisa ajak Rio gitu. Dia udah request sih, karena udah lama banget nggak ikut aku nyanyi gitu. Nah, dia seneng banget kalau lihat mamanya kerja. Jangan-jangan mau ikut mamanya lagi di Instagram. Jadi emang suka musik sih, dia suka musik. Tapi kalau misalnya gedombrang berisik tuh dia kadang-kadang suka nggak kuat ya. Jadi paling kalau tapi anehnya pas lagi soundcheck dia gak suka, tapi pas lagi nyanyi dia seneng banget ya namanya. Iya. Kalau ada ambil, kalau enggak ya gak apa-apa. Enggak sih, emang itu aja, fotonya bagus, terus kata-katanya aku lagi nemu kata-kata yang bagus, jadi apa ya, memotivasi buat kesemuanya aja. Pasti kan udah pernah ada beberapa yang punya pengalaman yang sama dengan apa yang aku tulis gitu aja sih. Bakit dan rasa kecewa sih apa ya, itu lebih ke bersyukur aja dan berpositif thinking bahwa Tuhan tuh menciptakan sakit sama seperti menciptakan sembuh, menciptakan nikmat, jadi semuanya proses, jadi ya udah nikmatin aja.